Setelah sekian tahun, jalan umum di wilayah Kecamatan Hampang, Kota Baru tidak mendapat perbaikan, sehingga puluhan kilometer jalan rusak parah. Ruas-ruas badan jalan tampak berlubang dan digenangi air saat hujan, membuat kendaraan bermotor melaju dengan susah payah. Di beberapa bagian ruas badan jalan tampak masih terlihat yang beraspal. Namun lebih banyak bagian yang terkelupas sehingga memperlihatkan tanah bercampur batu. Menurut Muzahid, warga desa Lalapin, jalan yang menghubungkan antar wilayah Kecamatan Hampang dengan Kecamatan Kelumpang Hulu ini sudah lama tidak diperbaiki. Seorang warga lainnya, Selamat, mengatakan selama ini jalan memang sudah rusak, di aspal pun hanya dapat bertahan tidak sampai 1 tahun. Padahal dengan jalan umum yang bagus, warga akan mudah mengangkut hasil pertanian dan perkebunan mereka, sehingga roda ekonomi warga akan semakin membaik. Dari Kota Baru, Budi Ismanto, Imi Surya Putra, Metro TV, Kalsel.